السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم القيامة وسلم تسليما كثيرا. كم مسلمين أعزني الله إياكم جمع صلاة المغرب dan kajian Islam di Masjid Syarifah Salihah. Pada malam hari ini kita akan mengkaji tafsir dari penggalan kisah Nabi Musa alaihissalam. Di mana kalau kita dapati kisah-kisah Nabi Musa alaihissalam ini terpisah-pisah. Kita dapati di sebagian surah, di surah Al-Baqarah, mungkin di sebagian surah tengah-tengah seperti surah Al-Isra, kita dapati lagi di surah Asy-Syu'ara, dan sedikit mungkin di sebagian surah Al-Furqan. Kemudian di akhir-akhir kita juga dapati sebagian dari kisah Nabi Musa alaihissalam. Karena di dalam Al-Quran tidak ada satu surah yang mengisahkan secara terperinci kisah seorang nabi secara utuh seperti surah Yusuf. Seperti surah Yusuf. Adapun selain surah Yusuf, nabi-nabi, kisah-kisah para nabi itu terpisah-pisah. Terdapat di surah tertentu, bagian yang lain didapatkan di surah yang lain, dijelaskan di surah lain. Kisahnya secara global di sini dirinci di tempat lain, di surah lain. Pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan bagaimana keindahan dan keagungan firman Allah Subhanahu wa taala ketika Allah mengisahkan sebagian dari kisah-kisah Nabi Musa alaihi salam di dalam surah Al-Qasas. Sebenarnya bahasan kita ini dimulai dari ayat yang keempat dari surah Al-Qasas. Tapi tidak mengapa kita bahas sedikit dari awal surah ini, ya, agar kita lebih mendapatkan faedah di malam hari ini untuk kita bersama-sama ambil sebagai ilmu dan kita amalkan dalam keseharian kita. Allah Subhanahu wa taala mengatakan ta sin mim. Ta sin mim. Ini adalah ayat yang pertama dari surah Al-Qasas. Ayat ini terkumpul padanya tiga huruf muqatta'ah, yaitu huruf ta, kemudian sin dan mim. Ta, sin dan mim. Tiga huruf ini wallahu ta'ala a'lam bimuradihi. Hanya Allah sajalah yang maha mengetahui tentang maknanya. Apa arti ta, sin, mim itu? Tapi menurut banyak para ulama tafsir, ya, gunanya dari huruf-huruf hijaiyah yang diletakkan di awal surah ini adalah untuk menantang orang-orang kafir Quraisy yang Al-Quran ini turun dengan bahasa mereka. Coba lihat, ini Al-Quran atau surah ini dimulai dengan huruf-huruf yang berasal dari bahasa kalian, dari huruf bahasa Arab ta, sin dan mim. Maka kalau kalian tidak percaya terhadap Al-Quran ini, maka tolong datangkan yang semisalnya. Toh ini berasal dari bahasa kalian, sebagai tantangan kepada orang-orang Arab Quraisy untuk mendatangkan semisalnya.
tapi mereka tidak mungkin untuk mendatangkan semisalnya. Jangankan satu Al-Quran, satu surah pun mereka tidak bisa mendatangkannya. Allah tantang. Kemudian tidak bisa juga satu surah, datangkan lagi 10 ayat dari Ashri Suwarin. 10 surah dulu ya, 10 surah, 10 surah enggak bisa, satu surah. Satu surah enggak bisa, sudah satu ayat dari Al-Quran, datangkan yang semisalnya. Dan mereka semuanya tidak ada yang mampu untuk mendatangkannya. Semua lumpuh, ya, semua lumpuh ketika mereka ditantang oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendatangkan semisal Al-Quranul Karim. Ayat-ayat muqatta'ah, ya, huruf-huruf muqatta'ah ini berlaku padanya hukum tajwid, di mana dia dibaca dengan huruf, nama hurufnya. Huruf ta itu kan ta, ya, sin, mim, ya. Ta berarti dua harakat, dan dengan kesepakatan para ulama dan dalam riwayat qiraat tidak ada hamzahnya, ta. Tapi di luar daripada membaca Al-Quran, huruf-huruf seperti ini ada hamzahnya, ta, ba, ya kan? Kemudian apa lagi? Apa lagi hurufnya? Ro, gitu kan? Itu ada hamzahnya. Tapi kalau untuk Al-Quranul Karim, yang ada hanya pakai alif tanpa hamzah. Ta, ta, dua harokat. Kemudian sin dan mim ini adalah mat apa? Mat lazim. Ya, mad lazim yang berarti harus dibaca 6 harakat. Ya, mad lazim harfi. Kita lihat sin. Jadi dibaca hurufnya, nama hurufnya, bukan dibaca to sama, ya kan? Tapi dibaca hurufnya, nama hurufnya apa? Maka disinilah pentingnya ketika kita belajar Al-Quranul Karim untuk mengenal dan hafal nama huruf. Jangan sampai kita bisa baca Al-Quran ketika ditanya apa huruf itu. Hurufnya sa, hurufnya ka. Padahal pertanyaannya apa? Apa nama hurufnya? Apa hurufnya? Berarti jawabannya hurufnya kaf, hurufnya sin. Apa harokatnya? Fathah. Harokatnya kasrah. Harokatnya dhammah. Karena ini penting dalam keseharian kita ketika kita ingin membahas suatu kalimat. Apa artinya kalimat ini dalam bahasa Arab, atau ketika kita mentahsin bacaan, maka perlu kita mengenal nama-nama huruf itu agar memudahkan proses pembelajaran dari guru ke murid atau dari murid ke guru untuk lebih paham dan lebih jelas tentang bagaimana membacanya. Sin tentunya sebagaimana di akhirnya ada nun, maka di sini dia dalam riwayat Hafiz An Asim di sini dia dimasukkan ke mim sebagaimana qiraat-qiraat yang lain. Jadi ta sim mim, ya, nunnya masuk ke mim, ya, idgham ta sim mim, tidak diidharkan, tidak diidharkan. Kemudian Allah mengatakan tilka ayatul kitabil mubin, itulah ayat Al-Qur'an, itulah ayat Al-Quran. Al-Kitab maksudnya apa? Al-Quran. Lihat, Allah bahasakan dengan tilka sebagai ta'zim, pengagungan terhadap Al-Quran. Dibahasakan tilka, bukan hadha, ya, bukan hadhihi, tapi tilka. Ini sebagai ta'zim terhadap Al-Quranul Karim dengan dianggap jauh dia. Karena jauh asalnya, asalnya berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun dia diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pelita dan penerang untuk kita semua. Tilka ayatul kitab, itulah ayat Al-Qur'an. Al-Kitab maksudnya Al-Qur'anul Karim, yang jelas nanti akan tertulis dan digabungkan, dikumpulkan. Al-Kitab artinya adalah al-maktub. Al-maktub artinya apa? Al-majmu'.
Karena pada asalnya Al-Qur'anul Karim ini dulu terpisah-pisah dan akhirnya nanti akan dikumpulkan dalam satu mushaf. Al-Mubin, yang jelas. Jelas kata-katanya, jelas maknanya, jelas hukum-hukumnya. Tilka ayatul kitabil mubin. Ini adalah salah satu sifat Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'anul Karim itu memiliki sifat Al-Karim, Al-Mubin, ya. Maka Al-Azim, ya. Seyogianya bagi kita seorang muslim ketika menyebut Al-Qur'an untuk beradab. Dan ini juga menunjukkan kecintaan kita kepada Al-Qur'an ketika kita mendatangkan gelar setelahnya. Kata para ulama, di antara bukti cinta seseorang kepada Al-Qur'anul Karim, dia tidak lega kalau dia tidak menyebut gelarnya. Artinya sering dalam kata-katanya ketika dia menyebut Al-Qur'an, walaupun tidak wajib, tidak mesti, tapi dia suka untuk menyebutkan apa? Suka menyebutkan sifat-sifat dari Al-Qur'anul Karim, terkhusus yang disebutkan di dalam Al-Qur'an oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan, "Natlu 'alaika min naba'i Musa wa Fir'auna bil haqqi liqaumi yu'minun." Kami membacakan kepadamu wahai Muhammad. Tala yatlu, tidak mesti harus dengan melihat. Membacakan dengan pengucapan. Kami bacakan kepadamu, artinya kami ceritakan kepadamu wahai Muhammad, min naba'i Musa. Lihat min, ini menunjukkan sebagian, ya. Dari, berarti sebagian, tidak seluruh. Dari kisahnya Nabi Musa dan Fir'aun, bilhaq, dengan kebenaran. Artinya kisah kami ini, kami kisahkan dengan sebenar-benarnya, liqaumi yu'minun. Ini kami kisahkan bagi orang-orang yang beriman. Ya, kami kisahkan dengan benar bagi kaum yang beriman. Kemudian setelah itu barulah kita akan sedikit membahas tentang penggalan dari kisah Nabi Musa alaihissalam yang akan kita bahas, faedah demi faedah yang terpendam atau yang tersembunyi dari ayat-ayat yang akan kita bahas ini. Allah mengatakan, inna fir'auna ala fil ardi wa ja'ala ahlaha syi'an yastad'ifu ta'ifatan minhum yudhabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum innahu kana minal mufsidin. Sesungguhnya Fir'aun ala fil ardi, sesungguhnya Fir'aun dia menyombongkan diri di atas bumi. Ala fil af, dia bukan menyombongkan, dia berkuasa di atas bumi. Sengaja Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ala ini maksudnya takabbara, menyombongkan diri. Ala di sini artinya takabbara, menyombongkan diri. Sengaja Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di awal kisah ini tentang kesombongan Fir'aun, agar nanti di akhir bagaimana telaknya balasan Allah Subhanahu wa taala terhadap orang yang menyombongkan diri di muka bumi. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghinakan dia sehina-hinanya. Jadi sengaja Allah Subhanahu wa taala datangkan dulu kata yang paling kontras dengan keadaan terakhir. Artinya kalau kondisi terakhir nanti dia hina, disebutkan dulu di awal bagaimana kondisi dia sebelumnya. Inna fir'auna ala fil ardh, sesungguhnya Fir'aun menyombongkan diri di muka bumi. Wa ja'ala ahlaha syi'an, dan dia menjadikan penghuni bumi, yaitu orang-orang manusia yang ada di bumi, khususnya di negeri yang dia berkuasa, syi'an, dia jadikan mereka itu berkelompok-kelompok.
yastad'ifu ta'ifatan minhum, dia mempekerjakan atau memperbudak sebagian dari mereka yang dewasa-dewasa, laki-laki yang dewasa, yuzabbihu abna'ahum, dan menyembelih anak-anak laki-laki yang lahir, wa yastahyi nisa'ahum, dan membiarkan hidup membiarkan hidup perempuan. Innahu kana minal mufsidin, sesungguhnya dia termasuk dari orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum, mari kita perhatikan perkataan Allah, wa ja'ala ahlaha syi'a, dan dia menjadikan rakyat atau menjadikan masyarakat negerinya yang dia kuasai itu, yaitu Mesir, menjadi berkelompok-kelompok. Di sini menunjukkan bagaimana bisa mengalahkan orang kafir tersebut yang sedang menguasai orang-orang yang beriman. Di sini kita sebagai kaum muslimin dan mukminin hendaknya selalu menyadari dan memahami bagaimana trik orang-orang kafir dari dahulu sampai detik ini, dari dahulu tidak pernah berubah, yaitu semua mereka selalu ingin memecah belah orang-orang yang beriman menjadi kelompok-kelompok. Ya, masing-masing kelompok bangga dengan yang dia miliki, dengan kelompok-kelompok tersebut. Dan akhirnya dengan kelompok-kelompok itu mereka menjadi kecil-kecil dan lemah. Kita orang-orang yang beriman tidak seperti itu. Kita ingin mengumpulkan orang-orang yang beriman bersatu di atas yang hak. Tidak ingin berpisah-pisah, fanatisme golongan tidak. Ya, jangan sampai kita menjadi penyebab dari lemahnya orang-orang yang beriman. Jadi dari dulu selalu gayanya orang-orang kafir, ya, apabila menguasai orang-orang yang beriman atau sebelum menguasai, mereka suka memecah belah agar kekuatan mereka melemah. Kemudian mereka saling musuh memusuhi. Belum memusuhi musuh, mereka sudah memusuhi di tengah-tengah mereka. Maka di sini seorang yang beriman harus jeli dan cerdas serta cermat menempatkan apa yang sedang dia bicarakan. Bisa jadi ada sebagian perkataan kita yang sebenarnya perkataan itu betul, tapi perkataan kita yang betul itu tidak tepat kita sampaikan di kondisi yang tidak pantas kita sampaikan itu, karena kondisinya kita sedang ingin agar orang-orang yang beriman bersatu padu dalam sesuatu yang maslahatnya jauh lebih besar daripada mafsadahnya. Ikhwatal iman azan ya Allah wa iyyakum, wa ja'ala ahlaha syi'a. Makanya seperti negara kita sendiri dari dulu juga kita lihat bagaimana Belanda memiliki orang-orang yang mempelajari Islam orientalis, ada yang dikenal dengan Snokhorgronyo dan sebagainya. Akhirnya dia mempelajari Islam itu, kemudian dengan sebab itulah dia tahu di mana titik-titik lemahnya kaum muslimin, sehingga penjajah Belanda itu tetap kuat untuk menjajah atau berkuasa atas kaum muslimin atau rakyat Indonesia. Kemudian kita lihat juga bagaimana Imam Bonjol dengan kisah perang padrinya, bagaimana orang-orang Belanda itu berusaha untuk supaya melemahkan perjuangan rakyat Indonesia dengan memecah belah kaum muslimin, memecah belah para mujahidin pada waktu itu. Kita jangan sampai seperti ini. Jangan sampai kita menjadi penyebab dari kekalahan kaum mukminin. Orang-orang yang beriman harus bersatu di atas tauhid, di atas keimanan yang hak. Yang belum, maka diajak untuk menuju kepada yang hak agar bersatu bersama-sama
membela agama Allah Subhanahu wa taala dan melawan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'ala ahliha syi'an yastad'ifu ta'ifatan minhum. Dia memperbudak sebagian dari mereka. Jadi dari apa? Dari orang-orang rakyatnya itu dia jadikan budak. Ya. Dipekerjakan dengan keras. Ya. Yudzabbihu abna'ahum, di mana dia yudzabbih, dia menyembelih anak-anak laki-laki mereka. Di dalam ayat ini digunakan kata kerja mudhari' yudzabbih. Dalam bahasa Arab kata kerja mudhari' itu menunjukkan istimrariyah, menunjukkan itu sering dan terus-terusan, itu terus-terusan dia lakukan. Tidak putus-putus, selalu menyembelih, artinya membunuh anak-anak laki-laki yang lahir. Anak-anak laki-laki yang lahir. Siapa yang dikuasai oleh Fir'aun? Yaitu Bani Israel. Ya, yang dikuasai oleh Fir'aun apa? Bani Israel. Jadi memperbudak sebagian dari Bani Israel, ya, kemudian menyembelih anak-anak laki mereka, anak-anak laki-laki mereka. Kemudian disebutkan juga dzabbaha yudzabbihu dengan tasydid di sini pada ba. Ini menunjukkan seringnya itu terjadi. Kalau yadzbah itu menunjukkan istimrariyah, kalau yudzabbih jadi digunakan dengan kata yang bertasydid. Aslinya kan dzabaha yadzbahu. Sekarang yudzabbihu, ini menunjukkan seringnya itu terjadi. Selalu ketemu anak kecil laki-laki dari Bani Israel selalu dibunuh oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Wa yastahyi nisa'ahum, dan membiarkan hidup perempuan-perempuan mereka. Lihat di dalam ayat ini ikhwatal iman azani Allah wa yakum, wa yastahyi artinya membiarkan hidup. Istahya, ya, yastahi di sini diambil dari kata hayah, membiarkan dia hidup. Istaf'ala, membiarkan dia hidup. Hayah bukan berarti malu, ya, seperti yang dipahami bagi mungkin sebagian yang belajar bahasa Arab atau baru belajar bahasa Arab. Maksud dari istahya yastahi di sini apa? Membiarkan hidup-hidup perempuan-perempuan mereka. Lihat di dalam ayat ini ikhwatal iman azani Allah iyakum, abna dam, yang didampingi abna di sini adalah nisa. Abna itu kan anak laki-laki. Nisa itu kan perempuan umum. Biasanya perempuan gede, perempuan yang dewasa. Apakah ini sepadan? Ya, sepadan kan? Kalau rijal lawannya nisa, atau abna lawannya apa? Banat. Iya enggak? Kenapa di sini digunakan kata nisa? Berkata para ulama tafsir, ya. Disinggung para ulama tafsir, ya, seperti Al-Qurtubi, An-Nahas dan lain-lain sebagainya. Mereka mengatakan digunakan kata nisa bukan banat karena dibiarkan hidupnya anak perempuan ini adalah untuk gedenya nanti. Kalau udah gede dia jadi apa, pembantu Fir'aun dan bala tentaranya, orang-orang Kipti, ya, orang-orang Kipti. Jadi biar Bani Israel ini kalau dia punya anak perempuan jangan dibunuh, tapi kalau masih kecil nggak ada gunanya. Kalau masih kecil nggak ada gunanya, nanti gede baru bisa digunakan apa, sebagai pembantu mereka. Makanya dibiarkan mereka hidup-hidup, dijadikan mereka sebagai pembantu. Makanya digunakan dengan kata nisa. Ini menunjukkan yang dipakainya, dia digunakannya ketika dia sudah besar.
Makanya tidak digunakan dengan kata banatihim. Wayastahyi banatihim tidak, tapi wayastahyi nisa'ahum. Dan ini mencakup juga wanita-wanita yang memang sudah gede pada waktu itu. Lihat ikhwatal iman azanillahu yakum, bagaimana Allah Subhanahu wa taala membahasakan di sini dengan bahasa yang tentunya Allah yang maha indah dengan segala firman-Nya. Allah menggunakan kata yang dengan kata tersebut kita bisa memahami alur cerita atau sejarah dari kisah Nabi Musa alaihi salam ini lebih mendalam hanya dengan satu kata. Kita akan terbayang lebih dalam bagaimana kronologi atau bagaimana kisah dari kisah tersebut sesungguhnya. Seolah-olah kita dibawa ke alam itu, kita dibawa ke zaman itu. Diajak kita untuk memikirkan atau membayangkan zaman tersebut. Ikhwatal iman azani Allahu iyyakum. Kemudian Allah mengatakan innahu kana minal mufsidin. Sesungguhnya innahu kana minal mufsidin. Sesungguhnya Fir'aun, dia di muka bumi ini, dia termasuk dari orang-orang yang membuat kerusakan. Ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum. Di dalam ayat ini Allah katakan innahu kana minal mufsidin. Allah gunakan kata al-mufsidin, innahu kana minal mufsidin. Bagi yang belajar bahasa Arab, para santri, ini mufsid ini isim apa fi'il? Hah? Isim. Berarti ini jumlah ismiyah apa jumlah fi'liyah? Jumlah ismiyah. Dalam bahasa Arab, ketika dikatakan, ditakbir, dibahasakan dengan mufsidin, innahu kana minal mufsidin, ini menunjukkan bagaimana ifsad, bagaimana suka merusaknya Fir'aun itu sangat mendarah daging pada diri Fir'aun dibanding apabila ditakbir dengan jumlah fi'liyah, innahu kana yufsidu fil ard, umpamanya dulu dia suka merusak di muka bumi. Tapi ketika digunakan dengan apa? Dengan jumlah ismiyah, dengan isim, dengan kata benda ya, bukan dengan kata kerja, dengan ini, maka ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan fasad pada diri Fir'aun itu muta'assilun wa mustamir. Memang betul-betul sangat mendarah daging pada dirinya, suka merusak ya, dan itu terus-terusan pada dirinya. Lebih-lebih lagi ini ditekankan lagi dengan huruf inna di awal. Innahu, sesungguhnya dia, kana minal mufsidin. Nah, ini menunjukkan bagaimana jiwa merusaknya Fir'aun di muka bumi ini memang sudah sangat mendarah daging dengan sangat kuat di jiwanya atau di dirinya. Kemudian Allah mengatakan, lihat, wa nuridu annamunna ala alladhina istud'ifu fil ard wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahumul warithin wa numakkina lahum fil ard wa numakkina lahum fil ard. Lihat, udah ada beberapa kata kerja dengan dhamirul 'azamah nurid. Allah, kami, kata Allah, menunjukkan ke maha besaran Allah. Allah bebas dan Allah sesukanya Allah, semaunya Allah. Apabila Allah menggunakan kata nun, nahnu, kami, menunjukkan kebesaran Allah, kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala. Ada, kita hitung dulu di awal ini ada 4 ya. Lihat, nurid, namun, naj'al, 2 kali habis itu numakkin. Nanti setelahnya kita bahas. Lihat kata numakkin lahum. Wa nuridu, dan kami ingin. Dan kami ingin. Lihat ini dengan dhamir mudhari, fi'il mudhari apa fi'il madhi? Santri,
Ini menunjukkan kata kerja akan datang atau kata kerja lampau? Kata kerja akan datang. Wa nurid, dan kami ingin. Annamunna, untuk memberi. Kata kerja apa? Yang akan datang, fi'il mudhari', 'alal ladzina stud'ifu fil ard, atas orang-orang yang diperbudak di muka bumi ini, yaitu orang-orang Bani Israel. Wa naj'alahum a'immatan, dan menjadikan mereka para pemimpin. Wa naj'alahumul warisin, dan menjadikan mereka pewaris orang-orang yang di muka bumi ini, yang sebelumnya merusak bumi ini dengan kemaksiatan dan kedurhakaan mereka kepada Allah. Wa numakkina lahum fil ard, dan kami kokohkan mereka dengan kekuasaan mereka di muka bumi ini. Semuanya dengan kata kerja mudhari' yang akan datang. Ya, semua dengan kata kerja yang akan datang. Ini semua mengisyaratkan bahwasanya pilihan Allah dari empat kata ini. Kami ingin memberi, kami jadikan, dan kami kokohkan tadi. Pilihan Allah dan kehendak Allah Subhanahu wa taala ini, ya, kepada kaum yang Allah akan tolong dan Allah akan kuatkan setelah mereka dijajah, disakiti oleh Fir'aun. Kapan itu terjadi? Ini kan menunjukkan belum terjadi. Kapan itu terjadi? Hal itu terjadi apabila mereka betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka tidak bertakwa kepada Allah, mereka tidak mendapatkan hal ini semua. Hal ini karena Bani Israel mereka melalui hari-hari dan tahun-tahun mereka dijajah oleh Fir'aun dan kaumnya. Kemudian Allah jayakan mereka. Allah merdekakan mereka dengan datangnya Nabi Musa dan Harun. Dengan apa? Dengan berkat atau dengan usaha atau perantara Nabi Musa dan Harun. Akan tetapi generasi ini mereka terus mendapatkan kehidupan yang hina, ya. Mereka akan mendapatkan kehidupan yang hina ketika mereka tidak beradab dengan adab kenabian, dan mereka tidak mendapatkan tarbiyah dengan risalah yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam, di mana ketika mereka diminta untuk keluar dari Mesir menuju Baitul Maqdis yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan kepada mereka, mereka taraddadu. Mereka apa? Mereka ragu-ragu. Kemudian beberapa kali mereka mendatangi Nabi Musa alaihissalam, banyak tanya, ada protes lah. Sampai akhirnya terakhir Allah memerintahkan kepada mereka, fadhhab anta, sampai mereka bilang kepada Nabi Musa alaihissalam, fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Kalau begitu wahai Musa, pergi saja engkau dengan Rabbmu dan bunuh-bunuhanlah kalian berdua. Kami tinggal duduk saja di sini. Ini bagaimana qillatul adab, betapa jeleknya atau kurang ajarnya orang-orang Bani Israel kepada nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka dengan kata-kata seperti ini. Ya. Akhirnya generasi ini pun dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak mendapatkan kemuliaan walaupun Allah menurunkan risalah kepada Nabi Musa alaihissalam. Ya. Karena apa? Karena mereka
seperti itu sifatnya mereka, ya, ketika mereka mendatangi Baitul Maqdis, ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan mereka untuk memasuki Baitul Maqdis, ya, Palestina, yang Allah Subhanahu wa taala telah wajibkan kepada mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala hukum mereka setelah itu dengan dibuat mereka itu tersesat di muka bumi ini, kesasar, ya, di mana, di sahra, di gurun pasir Gunung Sina selama 40 tahun. Mereka hidup selama 40 tahun dalam kondisi kesasar, enggak pernah balik-balik, dalam keadaan mencari terus bagaimana keluar tempat bisa hidup. Selama apa? Selama 40 tahun mereka kesasar. Ada yang meninggal dari mereka, ya. Kemudian setelah itu lahirlah generasi berikutnya, ya, setelah mereka selama 40 tahun itu lahir sebagian generasi yang baru, kemudian dibukakanlah setelah itu buat mereka setelah 40 tahun mereka dihukum, sampai akhirnya Nabi Musa alaihi salam wafat pada zaman mereka sedang apa? Sedang kesasar. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka ini dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka terlalu ingin cepat-cepat atau tergesa-gesa untuk mendapatkan kemenangan atau pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam ayat ini sebenarnya ada teka-teki dari Allah Subhanahu wa taala ketika Allah menggunakan kata-kata fi'il mudhari' sebagai pertanyaan bahwasanya ini akan diberi kalau seandainya mereka taat dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum.
Ikhwatul iman azani Allah wa iyyakum, dari fi'il-fi'il mudhari ini, kata-kata kerja yang menunjukkan akan datang ini, ini menunjukkan ini semua belum tentu terjadi kecuali apabila mereka Bani Israel yang Allah akan memberi ini, mereka mendatangkan syarat yang menyebabkan mereka mendapatkan ini semua, yaitu ketaatan mereka dan ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah juga yang terjadi bagi kita, pada kita semua sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang hidup di akhir zaman ini. Bagaimanapun kondisi kita, ya, ekonomi kita, sosial kita, kenegaraan kita, politik kita, keamanan dan lain sebagainya, semua bergantung kepada ketaatan kita kepada Allah. Bagaimanapun kita ingin merubah, ya, kondisi kita di negeri kita, di daerah kita, tapi kalau kita tidak taat kepada Allah, malah kita bermaksud kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan merubah kondisi kita dari kondisi yang terpuruk menuju kondisi yang mulia atau kondisi yang nyaman. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusih. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, tidak akan merubah kondisi suatu kaum sampai diri mereka sendiri merubah kondisi mereka. Jadi mustahil Allah jadikan kita ini sejahtera, kita menjadi aman seperti yang kita idam-idamkan dari semua sisi, ya, dari semua sisi kehidupan kita di dunia ini, kecuali apabila kita betul-betul, kita sebagai masyarakat ini, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Bani Israel ini, Allah sebutkan mereka akan diberi ini semua. Setelah Fir'aun ditenggelamkan dengan bala tentaranya, mereka sempat aman, ya enggak? Tapi itu tidak begitu lama. Setelah itu mereka langsung dihinakan kembali gara-gara ucapan mereka yang kurang ajar kepada Nabi Musa alaihi salam dan kepada Allah. Ya, ketika mereka disuruh pindah dari Mesir menuju Baitul Maqdis. Wa numakkina lahum fil ard. Ini menunjukkan bahwasanya balasan bagi orang yang bertakwa kepada Allah, mereka akan dikokohkan. Ya. Dia di muka bumi, kepemimpinannya, kekhilafahannya, karena kita semua ini adalah khalifatul ard, kita semua adalah pewaris bumi ini dengan kebaikan, dengan kemaslahatan yang kita usahakan. Khalifah itu kan artinya turun temurun, ya, yang mewarisi bumi ini, yang memakmurkannya, ya. Khalifah itu artinya pemakmur bumi. Itu kalau maksudnya khalifah di sini, bukan maksudnya khalifah yang menjadi pemimpin beberapa negara yang disatukan menjadi, tidak. Maksudnya khalifah di sini apa? Khilafah maksudnya pemakmuran terhadap muka bumi ini. Wa numakkina lahum fil ard. Kemudian kata Allah, wa nuriya fir'auna wa hamana wa junudahuma minhum ma kanu yahdharun. Dan kami akan perlihatkan Fir'aun dan Haman, dan kami akan perlihatkan Fir'aun dan Haman dan junudahuma, dan Haman tentunya menterinya Fir'aun, wa junudahuma, dan tentara mereka berdua, minhum ma kanu yahdharun, apa yang dulu mereka takuti, yaitu mereka dulu takut apa? Takut akan lahir seorang anak yang anak tersebut akan menghancurkan mereka, yaitu siapa? Nabi Musa alaihi salam. Tadi belum kita kisahkan tentang bagaimana, kenapa
Fir'aun membunuh anak-anak laki-laki. Apa penyebabnya? Ada beberapa kata-kata atau penyebab yang disebutkan oleh para ulama tafsir, di antaranya yang disebutkan oleh An-Nahas, beliau mengatakan ya bahwasanya penyebabnya adalah, banyak ahli tafsir mengatakan penyebabnya karena adanya para tukang sihir, para dukun, kuhan. Kuhan yang ada di zaman di Firaun, mereka mengatakan kepada Firaun, sesungguhnya akan lahir anak laki-laki yang akan menghancurkan kekuasaanmu. Akhirnya Firaun pun membunuh anak-anak laki-laki. Kata An-Nahas, min hamqi, min syiddati hamqi, min syiddati hamaqati Firaun. Di antara yang menunjukkan saking dungunya Firaun adalah, ini tukang sihir ini kan pendusta, atau tukang dukun itu kan pendusta. Kalau dia berkata benar, memang bakal ada anak kecil yang akan menguasai. Kalau memang benar itu berarti gak akan ada gunanya kalau dibunuh. Gak akan ada gunanya kalau dibunuh. Kalau seandainya dia tidak ada, umpamanya ternyata itu dusta dari kahin itu, maka tentunya tidak bermanfaat, ya tidak bermanfaat membunuh anak-anak kecil itu juga. Ketika itu juga dusta. Jadi lebih-lebih lagi. Jadi ini menunjukkan bagaimana jeleknya akal Fir'aun. Wa numakkina lahum fil ard wa nuriya fir'auna wa hamana wa junudahuma minhum ma kanu yahdharun. Allah akan perlihatkan kepada mereka apa yang dulu mereka takutkan, yang mereka wanti-wanti atau yang mereka hindari, yaitu lahirnya anak kecil yang akan menghancurkan mereka. Dalam sebagian qiraat disebutkan wa yara fir'aun, begini, wa numakkina lahum fil ardi wa yara fir'aunu wa hamanu wa junuduhuma minhum ma kanu yahdharun. Ini juga benar, karena Fir'aun dan Haman akan melihat. Fir'aun, Haman dan pasukannya akan melihat itu, dan tidaklah mereka melihat kecuali setelah Allah perlihatkan wa nuriya. Jadi dua qiraat ini saling mendukung. Wa auhayna ila Musa wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i, dan kami wahyukan kepada ibunya Musa. Wahyu di sini maksudnya apa? Bayyana. Kami jelaskan. Sebagaimana Allah bisa membesitkan insting kepada sebagian hewan juga dengan bahasa apa? Wa auhayna, ya. Allah sebutkan apa tentang nahl? Wa auhayna ila nahli anittakhidhi minal jibali buyuta, ya. Begitu pula di sini Allah mewahyukan. Wahyu di sini apa? Bayyana, artinya Allah terangkan. Allah terangkan kepada ibunya Nabi Musa untuk menetai atau menyusui Nabi Musa. Ketika itu kan Fir'aun dengan bala tentaranya mencari setiap anak kecil yang ada dari Bani Israel harus dibunuh. Tapi Allah perintahkan susui dulu. Sebelum, kalau pun kamu takut, susui dulu. Karena ini pentingnya susu, mungkin belum tentu ini, artinya ini susu yang menguatkan dia. Ya. Dia minum ASI dari ibunya ini adalah yang akan menguatkan dia. Walaupun nanti akan terpisah, semoga saja, atau harapannya jelas Allah sudah menjanjikan, ya. Ini dengan ASI yang terakhir sementara ini akan menguatkan diri Nabi Musa berpisah dengan ibunya sampai kelak nanti akan dipertemukan kembali dengan ibunya. Disuruh fa idza khifti alaihi, kalau kamu wahai ibunya Musa takut dia, nanti dia terbunuh juga, wajar kan perasaan manusia dia akan terbunuh, tapi Allah akan menjaganya. Fa idza khifti alaihi fa alqihi fil yam, untuk menenangkan sudah lemparkan dia ke sungai. Tapi tidak asal lempar gitu saja, disebutkan di sebagian ayat apa, dimasukkan ke tabut, sebagaimana disebutkan dalam
Surah Thaha ya kalau nggak salah kan, di tabut, yaitu di mana, di kotak ya kan, dimasukkan di tabut di kotak, fa alqihi fil yam, kemudian lemparkan ke sungai, sungai apa namanya nih, sungai An-Nil. Al-Yam artinya An-Nahr, Al-Yam artinya apa, An-Nahr. Nahar di sini artinya apa? Adalah nahar Nil, sungai Nil. Wala takhafi wala tahzani, jangan engkau takut, jangan juga engkau bersedih. Takut dengan sedih ini adalah dua perkara yang berbeda. Takut itu pada perkara yang apa namanya? Perkara yang telah lalu. Ya, afwan, takut itu pada perkara yang akan datang. Afwan. Wala tahzani, jangan engkau sedih pada kondisi yang telah lalu. Huzn atau sedih itu pada sesuatu yang berlalu. Jangan engkau takut pada kondisi Musa kalau sudah dilemparkan ke sungai. Bagaimana nanti ceritanya? Sudah, jangan takut. Dan jangan kamu sedih juga dengan terpisahnya Nabi Musa dengan engkau, sehingga dia tidak lagi mendapatkan ASI. Inna, lihat Allah katakan, inna, sungguh kami, radduhu ilaiki, akan mengembalikannya kepadamu, waja'iluhu, dan akan menjadikan dia, minal mursalin, dari hamba-hamba Allah yang diutus, yaitu menjadi Rasulullah subhanahu wa ta'ala. Ikhwatal iman azani Allah yakum, di dalam ayat ini, ada dua kata perintah, an ardi'i fa alqi, ya enggak? Lihat lagi, ada dua kata larangan, wala takhafi wala tahzani. Kemudian kita lihat lagi di sana juga ada dua bisyarah, ada dua kabar gembira, yaitu radduhu ilaik, akan kembalikan kepadamu nanti, waja'ilu, dan akan menjadikan dia sebagai rasul. Ini bisyarah yang kedua, kabar gembira yang kedua. Subhanallah, Maha Suci Allah subhanahu wa ta'ala, yang dalam satu ayat Allah kumpulkan ya dua kata perintah, dua kata larangan, dan dua bisyarah, dua kata dua kabar gembira. Allahu Akbar. Kemudian ikhwatal iman azan ya Allah wa iyyakum, kita perhatikan juga di sini janji Allah subhanahu wa ta'ala ini Allah tekankan dengan inna, sungguh kami. Kemudian lebih ditekankan lagi dengan, ini digunakan dengan jumlah ismiyah, dengan kata apa namanya, kata benda, bukan dengan kata kerja. Radduhu ilaik waja'ilu, bukan Allah katakan inna sanarudduhu ilaik wa naj'aluhu minal mursalin, tidak. Tapi Allah gunakan dengan kata dengan jumlah ismiyah, yang mana ini menunjukkan bagaimana janji Allah subhanahu wa ta'ala ini bersifat pasti dan pasti terjadi. Allah ingin meyakinkan ibunya Nabi Musa alaihi salam akan janjinya. Faltaqatahu alu Fir'aun, akhirnya kaumnya Fir'aun ngambil siapa, bayi tersebut yang ada di sungai itu diambil oleh mereka. Liyakuna lahum aduwa wa hazana, agar nanti kelak anak ini akan menjadi apa, akan menjadi musuh dan kesedihan bagi mereka kelak. Liyakuna lahum aduwan wa hazana, inna fir'auna wa junudahuma kanu khati'in, sesungguhnya Fir'aun dan Haman serta kaumnya, kanu khati'in, dulu mereka adalah orang-orang yang berbuat zalim. Khati' bukan mukhti. Khati' itu sengaja salah. Sudah pernah kita bahas, mukhti' itu salah tapi enggak sengaja. Tapi kalau khati' sengaja salah, artinya berbuat jahat. Kanu khati'in, dulu mereka adalah orang-orang yang berbuat jahat. Artinya karena mereka ini orang-orang jahat, ini kami sudah siapkan cikal bakal yang akan menghancurkan mereka, yang mereka ambil sendiri, musuh mereka yang akan menghancurkan mereka dan menyebabkan kesedihan mereka. Kemudian kita lihat, waqalati imra'atu fir'auna qurratu 'ainil li walak, berkata
istrinya Fir'aun. Lihat, berkata istrinya Fir'aun yang namanya beliau siapa? Asiyah rahimahullah alaihissalam, qurratu aini li walak. Wah, ini anak kecil ini anak yang menyenangkan hatiku dan hatimu wahai Fir'aun. Karena Fir'aun suaminya Asiyah. Jadi dia malah jatuh hati kepada anak ini, artinya ingin menimang anak tersebut, ingin merawat anak tersebut. La taqtulu. Malah dia katakan la taqtulu, jangan dibunuh dia. Asa ayyanfa'na aw nattakhidahu walada wa hum la yash'urun. Jangan bunuh dia. Bisa jadi kelak dia akan memberikan manfaat buat kita atau kita jadikan dia sebagai anak angkat. Ya? Untuk menemani kita hidup. Wahum la yash'urun, dan mereka tidak sadar. Siapa yang enggak sadar? Fir'aun bala tentaranya enggak sadar ini bakal menjadi aduan wahazana, menjadi musuh dan penyebab kesedihan mereka. Makanya di sini sebenarnya yang lebih tepat wahum la yash'urun ini kita baca menyendiri. Ya. Memang tanda waqaf di dalam mushaf itu tidak menyeluruh semuanya. Ini hanya sebagai pembantu. Makanya ketika ditanya Syekh Dr. Abdul Aziz Al-Qari, apakah tanda waqaf di mushaf itu mencakup seluruh tempat waqaf yang pantas? Kata beliau, enggak. Itu cuma hanya untuk membantu. Bagi orang awam yang jahil, sudah daripada bingung-bingung di mana berhenti, itu ada tanda-tanda. Tapi kata beliau tidak mencakup seluruhan, masih banyak yang lebih yang juga pantas untuk waqaf. Cuman kalau kita kasih tanda semuanya membingungkan orang banyak. Nah, disinilah kembalinya kepada orang yang menuntut ilmu lebih giat, belajar bahasa Arab lebih kuat, maka dia akan tahu, oh ini wahum la yash'urun ini perkataan Allah. Adapun la taqtulu asa ayyam fa'ana au nattakhidahu walada, perkataan istrinya Fir'aun. Iya kan? Ah, ini sampai di sini walada au nattakhidahu walada, itu perkataan dia. Habis itu kita waqaf, kita sebut wahum la yash'urun, dan semuanya mereka itu tidak faham, tidak sadar siapa ini anak ini. Nah, dari ayat ini ada suatu faedah penting bagi kita, bahwasanya kalau ada suatu komunitas yang jelek, adanya orang yang bagus itu pasti ada meminimalisir kejelekan. Kalaupun tidak akan merubah. Lihat imra'atu Fir'aun, istrinya Fir'aun tidak bisa merubah, tapi dia bisa memperbaiki sedikit, meminimalisir. Ini kan lebih mending daripada tidak sama sekali. Makanya kita syukuri adanya orang baik di tengah orang-orang yang jelek. Jangan kita jelekkan dia. Wah, kamu maunya di sana. Ya bisa jadi ketika dia memilih di situ ada kebaikan buat dia, buat orang yang di sana. Kalau dia merasa kuat mempertahankan keimanannya tentunya. Jadi di sini saya sampaikan di sini buat kita ya, faedah penting di sini wahum la yash'urun, bagus kita sendirikan. Jadi la taqtuluhu asa an yanfa'ana aw nattakhidahu walada wahum la yash'urun. Wahum la yash'urun ini perkataan Allah. Wa asbaha fuadu ummi Musa farigha. Akhirnya setelah lepas siapa? Nabi Musa alaihi salam dari beliau, ya kan? Akhirnya hati beliau pun kosong. Maksudnya kosong di sini apa? Ikhwatal iman azan ya Allah yakum. Hati beliau ini kosong dari sesuatu kecuali hanya pikiran bagaimana Musa alaihi salam. Bagaimana kondisinya? Masih memikirkan. Ini bagaimana menunjukkan kecintaan dan kasih sayang Allah fitrahkan kepada seorang ibu. Kalau seandainya seorang ibu ya, anaknya jauh dari dirinya, dia kurang memperhatikan, kurang ingat, ini bisa jadi sebagian dari keibuan dia sudah tidak ada lagi. Tapi bukan berarti kalau anak mondok sering ditelepon, enggak. Tapi intinya banyak ingat anak. Wajar itu sebagai seorang ibu, dia lebih dekat kepada anak biasanya.
yang akan menyebabkan kasih sayang, di antaranya yang menyebabkan menasehati anaknya untuk semakin giat mondok belajar di pesantren-pesantren Islam. In kadat la tubdi bihi laula arrabatna ala qalbiha litakuna minal mu'minin. Hampir saja ibunya Nabi Musa alaihi salam ini ngomong ke orang-orang, ke Fir'aun dan bala tentaranya, atau orang yang dia kenal dari bala tentara Fir'aun, ini anakku, supaya segera dikembalikan gitu. Laula arrabatna ala qalbiha, kalau seandainya kami tidak kokohkan dirinya untuk bersabar. Artinya ikhwatal iman azani Allah wa yakum, ibunya Nabi Musa AS mendapatkan janji Allah tentunya setelah beliau mau bersabar, menahan gejolak hatinya untuk memberitakan. Sengaja beliau sembunyikan apa yang ada di hati beliau. Laula arrabatna ala qalbiha litakuna minal mu'minin, agar nanti beliau menjadi orang-orang yang sempurna keimanannya setelah beliau berusaha, beliau berkorban, bersabar, menahan dulu keinginannya, agar nanti beliau melihat lagi keajaiban dari janji Allah Subhanahu wa taala, agar keimanan beliau lebih sempurna lagi. Wa qalat li ukhtihi qussi. Tapi beliau namanya manusia, apalagi wanita, tidak lupa mencari juga sebab untuk bisa mendapatkan anaknya ini. Memang sudah ada janji dari Allah, tapi tidak ada salahnya untuk mengambil sebab. Kata beliau kepada ukhti Nabi Musa, saudarinya Nabi Musa, kakaknya Nabi Musa, kusi, cari dia. Ah, bukan cari dia, ikuti. Itu apa namanya, kemana peti itu kamu ikuti, sampai alurnya kemana diikuti. Ikuti dia. Fabasurat bihi an junub, maka kakaknya Nabi Musa, yang kakak perempuan Nabi Musa alaihi salam ini, akhirnya melihat terus Nabi Musa dari jauh. An junub ay an bu'd, dari jauh terus dia lihat. Wahum la yash'urun, dan Fir'aun dan bala tentaranya tidak sadar itu semua. Waharramna alaihi al-maradi'a min qabl, maka kami haramkan atas Nabi Musa sapihan wanita apapun yang ditawarkan oleh Fir'aun sebelum sampai nanti dia ke rumahnya Fir'aun. Jadi setelah didapatkan dia di sungai, Nabi Musa alaihissalam itu di kotak tadi itu, ya di peti tadi, ya akhirnya ditawar-tawarkan kepada wanita-wanita yang bisa menyapihnya atau menyusuinya, tapi semuanya ditolak. Tidak mau semua Nabi Musa alaihissalam. Sampai di rumah Fir'aun, cerita baru lagi nanti. Waharramna alaihi al-maradi'a min qabl, ay min qabli dukhulihi baita Fir'aun, sebelum dia sampai ke rumahnya Fir'aun. Faqalat hal adullukum ala ahli bait. Akhirnya kakaknya Nabi Musa berkata kepada Fir'aun atau bala tentara Fir'aun, hal adullukum ala ahli baitin, maukah kalian aku tunjukkan suatu keluarga, yakfulunahu, yang nanti bisa merawat ayah anak ini, lakum, untuk kalian, dia yang merawatkan, wahum lahu nasihun, bahkan dia akan berbuat baik kepada anak ini. Nasih di sini apa artinya? Berbuat baik, bukan artinya menasihati. Nasih artinya berbuat baik. Nasihat bahasa Arab, dalam bahasa Arab artinya apa? Iradatul khair lil ghair. Iradatul khair lil ghair. Makanya ketika kita mendengar suatu hadis apa? Ad-dinun nasih, artinya apa? Agama itu adalah iradatul khair lil ghair, keinginan baik untuk selainnya. Qulna liman? Lillah. Berarti nasihat untuk Allah betul bagaimana? Dengan beriman kepada Allah, bertauhid kepada Allah. Lillah wali rasuli, bagaimana nasihat kepada Rasulullah? Mengikuti contoh beliau sallallahu alaihi wasallam. Wahum lahu nasihun, yakni wahum yuridunal khair lahu lihadal sabi, faradadnahu ila ummih, akhirnya kami kembalikan kepada ibunya. Ikhwatal iman azami Allah wa yakum, ini ada suatu tafsir yang disebutkan para ulama, bagaimana pengaruh susuan ibu Nabi Musa alaihissalam.
Padahal sebenarnya Nabi Musa baru lahir. Tapi disuruh Allah dulu di awal tadi di ayat yang ketujuh, susui dulu. Supaya anak ini ingat. Seorang anak itu dia biasanya dia akan ingat kepada siapa yang menyapih dia atau yang menyusui dia. Dia akan ingat kepada siapa yang menyusui dia. Ya. Ketika dia menyusu lagi kembali, maka dia akan ingat kepada yang apa namanya? Kepada susuan dari ibu yang menyusui dia tersebut. Faradadnahu ila ummi. Ketika sampai ke ibunya dia pun sadar. Ini yang dulu dia pernah rasakan, ya. Faradadnahu ila ummihi kai taqarra ainuha, agar dia bahagia, ya. Wala tahzana, dan tidak bersedih. Wali ta'lama anna wa'dallahi haq, dan agar beliau mengetahui bahwasanya janji Allah Subhanahu wa taala itu haq. Walakinna aktsarahum la ya'lamun, akan tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahuinya. Ikhwatal iman azan ya Allahu yakum, ini penggalan dari kisah Nabi Musa alaihi salam. Banyak sekali faedah-faedah yang bisa kita ambil, di antaranya ya adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat, di beberapa ayat ini, bagaimana istri Fir'aun beliau berharap anak yang sampai kepada beliau itu menjadi penyejuk mata beliau, penyejuk hati beliau, ya, dan suami beliau. Ini hendaknya menjadi bimbingan bagi kita semua untuk banyak-banyak berdoa untuk keluarga kita, ya, pasangan hidup kita dan keturunan kita, agar menjadi penyejuk hati kita. Kemudian hendaknya kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar menguatkan hati kita dan mengokohkan kita di atas kebenaran. Sebagaimana tadi disebutkan, laula arrabatna ala qalbiha litakuna minal mu'minin. Begitu pula tidaklah kita akan berkuasa, kita akan sentosa di muka bumi ini kecuali kita harus memiliki kesabaran, kemudian ada i'dad, ada juga apa? Persiapan untuk apa? Untuk bisa jaya itu harus ada persiapan dan juga harus ada pengorbanan, badlu juhdin. Kemudian bisa saja datang sebagian dari ujian, ya. Datang kepada kita suatu ujian yang mana dengan ujian itu Allah Subhanahu wa taala ingin mendatangkan kepada kita jalan keluar. Dengan jalan keluar tersebut kita akhirnya bisa mendapatkan kebahagiaan yang luar biasa atas pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kesabaran atas musibah yang menimpa tentunya adalah pemberian tersendiri dari Allah Subhanahu wa taala, ya, adalah suatu nikmat orang bisa bersabar atas musibah yang menimpa dia seperti ibunya Nabi Musa alaihi salam. Ikhwatal iman azan ya Allah yakum, inilah sebagian dari potongan kisah Nabi Musa alaihi salam. Semoga kita bisa mengambil faedah darinya. Intinya kalau kita bahas kata demi kata di dalam surah ini, tentunya akan banyak menghabiskan waktu, tentunya akan banyak waktu, tapi ini adalah sebagian sedikit dari apa yang bisa saya sampaikan seputar keindahan-keindahan yang kita bisa dapat dari kata-kata atau firman Allah Subhanahu wa taala dalam di awal surah Al-Qasas ini. Wallahu taala alam. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.